Okay, my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in channel Warta Kabar Baik. Okay, langsung aja kita akan tanggapi ya, teman-teman ya. Jadi ceramah yang mengandung, dengan segala hormat harus saya sampaikan, mengandung pembodohan dan penipuan publik dan sangat berpotensi menjadi ajaran sesat yang sudah disampaikan oleh pendeta yang ngaku-ngaku Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Kita semua wajib tahu bahwa satu-satunya agama yang ada di dunia ini adalah agama Kristen yang hingga saat ini, bahkan sampai saat nanti di hari kiamat tiba, masih meributkan tentang siapa figur yang layak menjadi Tuhan. Untuk jemaat Kristen yang cerdas, kapan nih mau hijrah dan look into Islam seperti sahabat-sahabat kalian yang cerdas lainnya? Alhamdulillah ya sahabat official, kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel ini tanpa berlama-lama. Langsung saja ya kita simak bagaimana kerusuhan iman umat sebelah tentang ketuhanan mereka, sekaligus kita akan mencari jawabannya. Mari kita simak. Ada orang-orang bodoh yang bertanya, kenapa Allah harus jadi manusia? Kalau Allah bertindak sesuatu, jangan nanya. Tujuannya Injil Yohanes bukan untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan berbuat sesuatu, gak perlu ditanyakan, Tuhan gak bisa salah. Buat saya, pertanyaan paling bodoh adalah, kenapa Allah harus jadi manusia? Tapi pendeta-pendeta nyomot-nyomot ayat Injil Yohanes untuk membuktikan, loh ini Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Mana ini buktinya? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Loh, berarti Yesus adalah Bapa. Gondolmu peang. He is God. Tapi kan Allah nggak bisa jadi manusia. Hey. Yang sudah jelas maksudnya Injil Yohanes dicatat supaya kita percaya Yesus itu Kristus. Bukan supaya kita percaya Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma jadi manusia. Bukan. Pertanyaan tentang Allah bukan bisa atau tidak bisa, tapi untuk apa? Allah menjadi sama dengan manusia karena Allah tahu manusia terbatas. Manusia lemah, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena itu Allah yang berinisiatif. Ini sangat jelas teman-teman, Yohanes 3 ayat 16 gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat 17, Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Dia naik ke sorga, dia menyelesaikan segala-galanya, dan dia berkata, it is finished, mission accomplished. Bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah menjelma menjadi manusia seperti katanya pendeta Gilbert Lumoendong. Misi sudah selesai, sehingga berlaku firman, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang sudah beri ketemu sangat yang meriah buat itu. Gak ada ajaran Alkitab Allah yang Maha Kuasa menjelma jadi manusia. Itu gak ada teman-teman. Itu halusinasi, sahibul ngibul hikayat. Lah terus pendeta-pendeta seperti Om Gilbert, dengan segala hormat saya harus nyebut nama ya, karena itu cukup viral ya, cukup dia gencar sekali memberitakan Allah menjadi manusia. Itu ajaran dari mana juga? Juga Romo Deso ya di channel YouTube-nya itu. Kristus sebagai salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, Sang Firman Allah, misteri penyelamatan. Bukan ajaran Alkitab itu. Misteri Allah menjelma jadi manusia. Ya misteri gondolmu. Bagaimana menurut kalian, sahabat official? Siapakah di antara mereka yang benar? Siapakah yang benar-benar Tuhan dalam keyakinan mereka? Apakah Bapa, ataukah Yesus, atau malah Roh Kudus? Nah, biar kami kasih tahu jawabannya ya. Sebenarnya, jawabannya mudah ya, sahabat official. Kitab Allah yang terakhir adalah Al-Quran. Tuhan Maha Pencipta berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang benar selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingatku.
Maka jika di dalam kitab yang terakhir tercantum ayat dengan makna demikian sebagaimana yang sudah kita baca tadi, maka di kitab Allah yang sebelumnya yakni Taurat, Zabur, dan Injil pasti ada juga ayat yang serupa. Contohnya, mari kita buktikan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Dan akulah Allah. Juga seterusnya tetaplah dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Inilah bukti pengakuan Tuhan yang original tentunya ya sahabat official, bahwa Taurat, Zabur, dan Injil serta Al-Quran itu sesungguhnya ajarannya sama. Namun, karena adanya penyelewengan sebagaimana yang tercantum di dalam surat-surat Paulus, salah satunya adalah Roma pasal 10 ayat 9, di mana Paulus berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, inilah yang akhirnya membuat Allah murka. Bahwa Allah sampai berfirman, sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar karena ucapanmu itu. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Kenapa hampir saja langit pecah dan bumi terbelah? Tentunya karena langit dan bumi itu tahu bahwa Allah lah Tuhan pencipta mereka. Lalu kenapa manusia yang diberi akal dan sifat serta ilmu pengetahuan Allah malah mengingkari Allah itu sendiri dan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain? Padahal langit, bumi, dan seluruh isinya termasuk manusia itu adalah ciptaan dan milik Allah. Makanya di ayat 81 dan 82-nya Allah jaminkan sekaligus menjadi jawaban dari pertengkaran umat Kristen selama ini. Allah berfirman, mereka telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan agar menjadi pembela mereka, sama sekali tidak. Mereka, Tuhan-Tuhan itu akan mengingkari penyembahan mereka, orang-orang kafir itu, terhadapnya dan menjadi musuh bagi mereka di hari kiamat kelak. Sehingga Yesus pun akhirnya memberi peringatan dan memberi jawaban kepada umat Kristen sebelum hari kiamat tiba. Hal itu tercantum di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Silahkan sahabat official baca sendiri ya. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.